Okay, ni Mike. First of all, Mal. Personal question untuk awak. Nayudil. Nayudil. Give it up for Udil! Mal. Yeah. Personal question, saya nak tanya depan semua orang dekat sini. Macam mana persahabatan awak dengan Ripo sebenarnya? Relationship awak dengan Ripo, okey ke? Biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Adakah itu sebab kenapa dalam game pertama Ripo pakai Bane, dia dah boleh mati dah tu dengan Iman? Pasal awak pergi campak Iman kat belakang. Dia dah bayar duit tepi. Oh, dah bayar duit tepi, faham. Nampak gayanya bayaran tu tak cukup lah. Jadi kat sini, Iman, jujur soalan saya dekat sini. Ini adalah perlawanan yang sangat penting untuk kedua-dua pasukan. Di mana menang perlawanan ini bermaksud selamat dekat dalam MPL. Kita boleh nampak pressure yang sangat tinggi sehingga RSG pun tersalah pick hero. Boleh tak sebagai player yang bermain dekat atas pentas, cerita sedikit pressure yang homeboy sendiri lalui. Sama ada dari fans, management, coach dan diri sendiri sebagai player. Kalau pressure tu of course lah. Lagi-lagi bermain untuk pasukan homeboys memang pressure lah. Nak gantikan, nak ganti player-player yang sebelum ni kan. Diorang punya fans banyak. So memang pressure lah nak gantikan slot diorang. Tapi kita orang just support yang terbaik je lah. Dan disebabkan terbaik tu masih kekalkan slot. Berikan tepukan guys. Emma, kita akan tanya pada Emma. Jadi Emma, sememangnya saya rasa behind the scene homeboys dah ada banyak perbincangan sesama sendiri. Apakah yang korang akan buat selepas ni? Jadi boleh tak bagi tahu kita sikit, apakah plan untuk homeboy selepas ni? Plan tak boleh betul lagi lah. Tapi akan ada jam ada ke lah. Tapi homeboy akan jangan strong takut, jangan takut. Lepaskan je, lepaskan je. Tak boleh betul. Yang penting homeboy akan strong lah next season. Homeboy akan strong next season. Homeboy akan bangkit lah. Alright, terima kasih. And now, saya akan gunakan kuasa saya dekat atas ni to call my boy, Izanami. Izanami, sini jap. Izanami, it's okay. Apa-apa jadi season ni, you're still my boy. Alright? Thank you, thank you. Jadi, ini bukan ucapan terakhir. Tapi just nak cakap, ramai orang datang. Nampak dorang-dorang kat sini. Dorang semua sokong homeboys. Eh, salah. Ni RSG. Ni RSG. Yang ni sokong homeboys. Salah. Tengok belah sini. Tengok belah sini, adakah diorang datang ke sini memberikan korang kekuatan untuk kalahkan RSG? Ya, betul lah. Sebab tanpa diorang ni kami... Betul. Thank you sebab datang lah. Saya pun rasa tanpa diorang, korang nothing. Tapi sekarang, kita akan tengok siapakah MVP untuk perlawanan ni? Rasanya siapakah MVP? Jujur cakap saya pekak, saya tak tahu. Jadi mari kita tengok. The MVP of the match jatuh kepada... Izanami! Aku dah tanya kau soalan, jadi aku tak tahu nak tanya apa lagi. Kau nak tanya aku soalan ke apa ke? Udil will come. Jadi dekat sini, of course, Izanami... I tahu yang you sendiri tak puas hati dengan you punya own prestasi pada season ni. Jadi untuk you personally sebagai player, apakah perubahan yang you harap akan terjadi pada musim akan datang? Saya harap di season yang seterusnya ni kami ada masa yang banyak lah untuk training. Sebab season ni kami, masa kami training ni agak singkat dan kami pun banyak tukar-tukar line up kan. So... Yeah, so next season kami akan buat yang terbaik lah. And dengan yang last, thank you kepada Flamboys, kepada fans-fans yang datang. Tidak lupa juga kepada fans RSG yang pernah support saya sebelum ni. Thank you so much. Nak nangis ke? Jangan nangis. Kita nak end sekarang ke nak panggil Udil? End sekarang? Alright, terima kasih pada semua datang. Let's invite Udil! Udil mana Udil? Give it up for Udil! Sini ni. Udil. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Udil. Waalaikumsalam bang.
Macam mana kesihatan Udil sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Season ni memang kita boleh nampak rough season untuk Homeboys. Yeah. Tetapi kalau kita tengok fan sign semua dekat sini, semua cakap stay true. Yoi. Apa-apa pun stay true kepada Homeboys. Jadi ini adalah kali terakhir korang dekat atas pentas. Ada tak kata-kata terakhir daripada Udil sendiri kepada semua orang? Ini satu dunia ni. Kau ni lebay lah. Ya, aku ni memang lebih sikit. Tapi it's okay. So ini kena speech ke? Iya, yeah, speech. Nak skrip ke? Semestinya yang speech di sini tu it's either AB atau coaching management. Sebab dorang yang memang going through this season. Macam senang, susahnya. So di sini pun aku tak nak jadi delar, tak nak jadi gojes, tak nak jadi sepat. bukan cuma aku tak nak jadi sepat, melainkan SRG menang terus, Famos menang terus. Lepas tu last time delar di Evos menang terus, sedangkan Hombo sekarang kalah terus. So I know guys, it's been a tragedy for us mungkin bisa dibilang. Tapi mari kita coba balance tragedi ini dengan komedi dan juga cinta. Aku tak nak nangis dah. Jangan nangis, tisu saya dekat toilet. Okay. Mungkin ini bakal jadi waktu yang sulit untuk kita karena tak lolos playoff, terlebih lagi playoff Kat Joho segala macam, dan itu merupakan salah satu impian Daddy juga untuk main di sana. So, Daddy, kami nak cakap sorry sebab memberikan hasil yang tidak memuaskan. Dan aku pun yakin orang-orang di sini mereka semua sudah di their best. So kalau misalkan korang rasa player-player Homeboys ini macam bad sangat punya gameplay, bukan cuma kalian guys yang merasa seperti itu, melainkan aku pun rasa macam itu karena aku nonton di belakang stage. Macam aku naingin, bagi phone dekatku aja, kenapa kau main bodoh? Gitu lah, kurang lebih macam itu lah. Aku paham apa yang korang rasakan. Cuman once again I would like to say they did their best already guys. So tanah blame dorang, melainkan bagi terus support dekat dorang. Sebab ini bukan first time Homeboys macam ni. Season 7, season 8, season 9, dorang pun sama. Ada dari bawah dahulu. So ini adalah masa untuk Flameboys bagi support dekat play Homeboys yang baru. Memang lah play Homeboys yang lama sudah tinggalkan kami, cuman life goes on guys. Orang-orang datang dan juga pergi. So kita kena move on dengan masa. Dan ini pun aku wakilkan untuk cakap. Maksudnya aku wakilkan pesan-pesan dorang. Dan aku yakin dorang pun rasakan hal yang sama dengan aku rasakan. It's always been an honor untuk bermain di depan para fans terbaik. Ini sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan untuk selalu bermain di depan Flameboys. Korang adalah fans terbaik di Malaysia, bahkan fans terbaik di dunia juga. There you go. Cakap tak nak bagi speech, pasal panjang pula speech dia. Terima kasih banyak Udil. Biasalah emang PR ku mantap gila babi. Tak apa, saya pegang phone pun macam tu. Guys, give it up for Homeboys! Thank you very much. You guys may leave the stage. Yang depan ni. Islami memang tak ada jam eh? Tak apa, nanti aku belikan jam.